Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Supian Teknik. Kali ini saya kedatangan HP Pipo Y12 ya. Yang lupa pola ya. Kasusnya itu lupa pola atau lupa ingatan ya. Katanya awal mulanya ini bangun tidur langsung bikin pola ya atau sandi ya. Dalam artian setengah sadar ya. Kita langsung ke tampilan laptopnya ya. Kita buka toolnya ya, miracle-nya ya. Kita buka, cara dan eksekusinya ada di samping layar ya. Cara-caranya ada di samping, ikuti langkah-langkahnya dan petunjuknya ya. Ingat, jangan di skip video ini ya, supaya berjalan lancar ya dengan baik. Dan jangan lupa subscribe ya, like, share and comment, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa bersedekah ya, supaya berkaya. Jangan lupa berdoa supaya hari ini rezeki kita berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Ini sudah masuk ya, dan sudah terbaca di miracle crack-nya ya. Kita tunggu. Untuk proses ini membutuhkan waktu yang lumayan ya. Menunggu sambil ngopi ya. Jangan lupa ngopi. Ini waktunya sudah jam 4 subuh ya. Bergadang ya. Ya, terlihat berhasil ya. Oh, jangan lupa ya, supaya terbaca di komputer ini HP dalam keadaan mati ya. Ini seperti ini, ada logo baterai begini ya. Ini prosesnya sudah selesai, berjalan dengan lancar. Kita coba hidupkan ya. Kita cabut dulu, lalu kita hidupkan. Suaranya agak kecil-kecil ya, karena tidak enak badan ya. Kita coba hidupkan ya. Kita tunggu. Untuk proses ini jangan lupa dicas ya, agar tidak bootloop ya. Membutuhkan waktu yang lumayan ya. Lumayan lama. Untuk menyenggah terjadinya bootloop, kita coba sambungkan ya. Kita cas ya. Sambil dicas ya. Kita tunggu dan tunggu ya, sampai ke tampilan menunya ya, menu pivotnya ya.
atau tampilan awal. Kalau di Samsung itu selamat datang ya. Tunggu dan tunggu. Vivo ya. Nah, ini ya. Masuk ke tampilan awal ya. Kita siapkan ya. Kita centang Indonesia dan Indonesia. Karena negara kita negara Indonesia. Bahasa kita bahasa Indonesia. Coba lewati dan terus lewati. Terus lewati dan lewati ya. Nah, ya ini kita harus ingat akun Google yang kita buat di awal ya, HP ini ya. Dan untuk cara bypassnya atau lupa akun Google-nya atau PRP, silahkan tonton video atau vlog video yang kedua ya. Sekian dan terima kasih.